Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum wafat, Nabi Adam alaihi salam telah berwasiat kepada Nabi Sis yang tak lain adalah putranya untuk meneruskan kepemimpinannya. Dalam kitab Al-Nakah, Nabi Adam dimakamkan. Foto-foto yang menyebut makam Nabi Adam pun pernah viral di dunia maya dan menggegerkan netizen. Namun, foto-foto tersebut ternyata hoax. Foto sebuah makam yang viral itu ternyata adalah makam Nabi Imran alaihissalam di Salalah, Oman. Sementara makam Nabi Adam sendiri terdapat beberapa pendapat. Menurut keterangan Ibnu Asakir dari berbagai sumber, Nabi Adam dimakamkan di Al-Quds. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa kepala Nabi Adam di Masjid Ibrahim, sementara kedua kakinya di lembah Baitul Maqdis. Sementara pendapat lainnya menyebut Nabi Adam dimakamkan di India. Ketika terjadi banjir bah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, jenazah Nabi Adam dan Hawa dibawa serta oleh Nabi Nuh alaihissalam di dalam sebuah kotak dan kemudian dikuburkan di lembah Baitul Maqdis dalam Al-Bidayah wa Nihayah juz 1 halaman 119 yang dikutip oleh Syihab Muhammad Hajjaj dalam Umur dan Silsilah Para Nabi Baitul Maqdis, juga menjadi tempat suci di mana Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Al-Aqsa pun pernah menjadi kiblat umat Islam sebelum kemudian dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Sementara menurut kitab Qasasul Anbiya yang dikutip oleh Bambang Pranggono dalam buku Percikan Sains dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Adam dimakamkan di antara Hebron dan Yerusalem. Wallahu a'lam bishawab.